Yo guys, selamat datang kembali di channel ini dan balik lagi di game Ultimate Fighting Heroes. Dan kali ini saya bakal push lagi, tapi di sini saya akan menggunakan squad berelemen api. Nah guys, jadi di sini kan kebanyakan bot, kemungkinan bertemu dengan bot. Seandainya bertemu dengan bot, saya bakal gunain basic attack aja dan gak pakai skill ya. Jadi squad yang saya gunakan di sini ya, tentu aja ada si Oppurmate. Terus di sini yang squad api ada si Leo dan juga Rosu. Nah musuh kali ini dia pakai Zigit Primitif, Noah dan Trigger. Seandainya musuh kali ini bot, saya bakal basic attack aja. Jadi nggak usah pakai skill lah ya. Di sini kita adu mekanik dengan basic attack. Kita lihat dulu pergerakan musuhnya, apakah bot atau player. Ya sepertinya kita bertemu dengan bot yang pertama ya. Oke, jadi di sini saya bakal gunain basic attack aja. Waduh. Oke lah. Kita blok dulu. Lah, musuhnya pakai blok juga, guys. Kita main santai, guys. Oke, dan di sini darah saya udah habis sekitar 10%. Nah, di sini nggak usah pakai ini ya, pakai basic attack. Kita tunggu di si primitif di sini, guys. Kalau lawan op kayak gini lah ya. Lawan bot, dia pasti bakal terus ngebasic attack. Wah susah banget dideketin guys. Cuman ya inilah jeleknya kalau ketemu bot ya, di sini kita bermain waktu aja sih. Kalau darah kita habis lebih banyak, kita yang kalah guys. Aduh lagi 6 detik lagi. Oke bisa nih, bisa semoga bisa kena cuy. Nah oke menang, padahal tipis banget ya, hampir sama ya darahnya. Cuman gak seru banget kalau ketemu bot guys. Sini mainnya cuman basic attack doang. Oke, jadi si lawan si Noah juga di sini harus minimal darahnya udah setengah ya si Noah. Soalnya kalau darah kita habis terus, kita yang bakal ini ya kalah ya karena waktu. Waduh, sulit juga sih main dengan basic attack doang. Oke, karena cuy. Apalagi di sini gunain si Oppurmate ya, yang bukan spesialis untuk basic attack. Kalau basic attack sih si Leo sepertinya ya. Yang enak nanti kita ganti leadernya ya. Habis match ini, aduh kalah guys. Waduh kalah ini. Waduh, ternyata kalau main basic attack musuhnya jago juga ya, karena spam basic attack sih dia. Aduh kok bisa kalah gini ya? Kalau pakai ini, pakai apa namanya? Pakai skill, saya malah melanggar nanti ya di sini karena udah ini ya, mau gunain basic attack aja. Loh nggak dikasih ampun ya sama si Noah ya, dan akhirnya kalah. Oke lah, jadi kita lanjut lagi di sini gunain si Leo guys. Kalau pakai si Leo kan kita bisa nge-basic attack terus musuh. Nah ini enaknya si Leo. Oke, dan dapat terus combo dengan basic attack. Ya berhentilah ya buat basic attack si Noah ini. Emang spesialis basic attack ya segini guys. Aduh gantian ini. Aduh gak kena cuy. Oke mumpung dia kena freeze, kita deketin dulu. Wah gila ini udah dikasih ampun ya. Oke kita bisa ketik dari belakang. Bisa. Masa lawan si Noah kalah ya, gak mungkin kan. Dua kali kalah nggak mungkin kan. Oke kita bisa menang ini. Nice, dapatnya bot lah, males banget kalau dapat bot ya. Dan di sini nggak sampai darahnya habis ya, ini kita harus pakai waktu ya. Siapa yang lebih banyak darahnya dia bakal menang. Dan ya sepertinya si Liu masih bisa lah buat ngalahin si ini ya semua. Oh kalau ini mah gampang ya lawan si Trigger ya. Oke, karena si Trigger emang basic attack-nya kurang ya, kurang enak. Dan apa ya, saya kan pernah bilang bikin sampai skor 4000 cuman gak ada waktu deh. Jadi gak apa-apa lah ya, kita lawan bot aja dengan basic attack. Nah kalau match kedua emang dapetnya bot lagi, baru di sana kita pakai skill aja lah cepet. Kalau gini kan agak lama guys, agak lama buat matchnya ya. Oke pakai block, dan ya, di sini si Trigger nggak bisa apa-apa ya kalau pakai si Leo. Nah nanti saya bakal bikin buat juga
sekuat seperti ini di Ultraman Legend of Heroes, guys. Itu sekuat api ya, sekuat berelemen api, obur might, ada si Leo dan juga si Rosso. Oke, tadi dia pakai blok lagi ini. Tapi di sini akhirnya kita bisa sampai ngabisin darah musuh ya, guys. Oke, si Leo emang mantep sih. Kemenangan pertama ya, meskipun lawan bot, agak kecewa sih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kan dulunya player ya, si yang sexy girl ini. Jadi apakah dia bakalan jadi bot atau emang player sekarang? Oke, kita pakai si Leo aja sebagai leader. Terus yang api siapa ya, lagi satu ya. Kita ganti dulu si Obermet. Mungkin di sini kita pakai ini ya, yang api. Oke nih, yang pakai git ya sekarang ya. Kayak git. Oke, Oblighting Attacker, Trigger dan juga git RM Royal Mega Master. Apakah bot atau tidak? Sepertinya bot, guys. Aduh, males banget lagi lawan bot terus. Tadi udah sepi banget ya game ini ya. Sampai dapatnya bot terus dari tadi. Atau yang tier-tier atas yang di rank raja emang udah gini ya, udah pada pensiun main game. Mungkin yang di rank rendah masih ada gitu. Cuman ya kita harus nurunin ini lagi guys. Nurunin rank kan ini ya. Wah, ini basic attack-nya lumayan juga sih si Gitspell Mega Master. Sakit, Pak. Oke, dibatalin guys. Nice, kena skill 1. Jadi agak males ya main game ini guys, karena kebanyakan bot. Oke, coba kayak dulu tuh real time kan seru itu matchnya. Udah berapa bulan? Ada sebulan saya main game ini guys. Tapi sekarang udah pada pensi ya player-playernya. Nah, jika kalian masih main, tinggal di komen aja guys. Masih main gak nih game? Atau emang udah beralih sekarang ke game-game lain? Kalau saya sih sekarang lebih mau fokus ke Ultraman Legend of Heroes nih. Tapi ini emang seru sih, match battle-nya yang seru ya di Ultraman Fighting Heroes ini. Battle-nya yang seru. Oke. Kalau di ini kan, di Ultraman Legend of Heroes kan mengandalkan spam skill ya. Juga banyak cheater aja di sana. Tapi cheaternya udah di ban sekarang sama developernya. Tapi nggak ada perkembangan update guys, itu yang jelek ya. Nggak ada perkembangan update buat gamenya, jadi mentok di sana. Ultraman Z belum dirilis, Ultraman King juga. Tapi kita tinggal tunggu aja, semoga aja di tahun ini Ultraman Z udah ada ya. Oke, menang lagi. Dan yang terakhir melawan si Oblighting Attack. Kita skill 1 dulu. Aduh, kena lagi ya. Oke, kita blok. Nice, kena cuy. Kena cuy ya. Aduh, kena skill. Wah, ini baru player. Oh, enggak dong. Emang basic attack-nya kayak gitu ya. Terus saya kira musuh kali ini player ya. Yang tadi ya, sexy girl. Oke, skill 1. Emang basic attack-nya si Oblighting Attacker kayak gitu ya. Nice. Kita basic attack dulu. Jadi mungkin ke depan saya bakal main ini ya, main yang versi China. Kalau yang ini mainnya yang ini basic attack doang sih. Main basic attack doang, jadi agak bosan juga sih nggak pakai skill ya. Nggak ada tantangan di musuh. Oke, jadi kemenangan kedua guys. Kemenangan kedua. Jadi mungkin di video kali ini hanya segini aja dulu, karena ya ketemunya bot terus sih dari tadi ya. Ini kalau dilanjut juga bakalan bot terus. Jadi mungkin di video kali ini sekian aja, dan ke depan saya bakal coba rajin upload konten yang di Ultraman Legend of Heroes saja. Dan juga saya bakal install yang versi China ya, yang Ultraman Fighting Heroes. Oke, jadi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya guys.